Yang saya hormati Duta Besar Negara Sahabat atau yang mewakili Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, para Ibu Oase Kabinet Indonesia Maju, Wakil Ketua Yayasan Batik Indonesia, Ketua Pelaksana Hari Batik Nasional 2023, para perajin batik dari seluruh Nusantara, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Batik Nasional tahun 2023. Ibu Negara, Ibu Iryana Joko Widodo menyampaikan salam hangat untuk kita semua. Karena harus memenuhi tugas kenegaraan yang lain, beliau meminta saya untuk hadir dan menyampaikan sambutan beliau pada acara yang penting ini. Saya bahagia dan bangga dapat hadir bersama-sama dengan para pembatik, pelaku industri batik, dan pecinta batik Indonesia di hari yang istimewa ini. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, Hari Batik Nasional diperingati sejak ditetapkannya Batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009. Hal ini menjadi bentuk pengakuan internasional terhadap karya budaya milik bangsa yang tentu meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia. Dengan tema Batik Bangkit, peringatan Hari Batik Nasional ke-14 tahun 2023 ini diharapkan dapat membangkitkan lagi jiwa dan semangat pengrajin batik dan pelaku industri batik untuk terus tumbuh dan maju setelah sempat tersendat akibat pandemi. Selain itu, peringatan ini juga sekaligus sebagai momentum pengingat seluruh komponen bangsa untuk terus mengapresiasi batik Indonesia sebagai salah satu warisan budaya yang harus dilestarikan. Batik Indonesia telah melewati perjalanan panjang. Batik yang awalnya hanya dikerjakan di dalam keraton untuk pakaian para raja dan keluarganya, kini telah meluas menjadi seni yang digemari dan menjadi milik rakyat Indonesia. Saat ini batik berkembang pesat dan diproduksi di berbagai daerah di Indonesia dengan beragam karakteristik. Batik juga sudah masuk dalam kancah dunia melalui pameran, pagelaran, dan peragaan busana di tingkat global. Tentu hal ini menjadi prestasi tersendiri. Meskipun demikian, saya ingin tegaskan, batik boleh mendunia, tetapi tetap milik Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, dalam kesempatan yang baik ini, saya sampaikan selamat atas pemecahan rekor MURI membatik bersama seluruh sentra batik Indonesia untuk menghasilkan batik bermotif Ibu Kota Nusantara yang merupakan kerjasama antara Dekranasda Provinsi, Kementerian Perindustrian, dan Asosiasi Pembatik Seluruh Indonesia. Saya juga menyambut baik upaya yang dilakukan Yayasan Batik Indonesia untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai keragaman batik di Indonesia
utamanya generasi muda. Saya berharap generasi muda khususnya tidak hanya kian gemar mengenakan batik, tetapi juga turut mengenali dan mempelajari nilai dan filosofinya. Hadirin sekalian, kepada seluruh pelaku dalam industri batik Indonesia, baik yang berskala industri rumah tangga maupun UMKM, saya berpesan terus tingkatkan kompetensi hingga mampu memproduksi batik yang bermutu, berdaya saing, dan diminati konsumen. Terima kasih atas kolaborasi Yayasan Batik Indonesia, Kemendikbudristek, Museum Indonesia, beserta seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan acara ini. Saya ucapkan selamat Hari Batik Nasional tahun 2023. Mari bergerak bersama untuk teguhkan kembali komitmen terhadap batik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridhoi ikhtiar kita. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimantan, Bu. Nah, iya, Kalimantan, Bu. Sesuai tadi nanti IKN.